Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darin amin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa allazi yatawaffakum billayli wa ya'lamu ma jarahtum binnahari summa yab'atsukum fihi liyuqdo ajalun musamma summa ilayhi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa huwa allazi, dan dialah yang, yatawaffakum billayli, yang mewafatkan kamu, maksudnya yang menidurkan kamu, billayli, di waktu malam. Jadi malam kita tidur itu yang tidurin Allah. Yatawaffakum, ia menidurkan kamu, billayli, di waktu malam. Itu yang membuat kita jadi tidur, Allah. Subhanallah. Dengan bagaimana? Yakbidu arwahakum inda naumi. Allah menggenggam, mencabut akan ruh-ruh kamu ketika tidur. Jadi ruh, jadi kalau begitu kita mempunyai dua ruh, ya. Kalau begitu, ya. Kalau begitu kita punya dua ruh, ruh yang dicabut ketika tidur, dan ada lagi ruh yang tersisa. Namanya ruhul hayat, ruh hidup. Nah, kalau Allah pengen cabut, Allah pengen kehendaki matinya seseorang, Allah cabut semuanya. Tadi ruh yang ketika dicabut ketika kita tidur, sama ruh yang tersisa di waktu dicabut orang lagi tidur. Ya. Boleh juga kita sebut ruhul hayat, ruhul yaqazat, ya. Jadi orang lagi tidur, hidup lagi tidur, itu namanya dia ada ruhnya, ruhul hayat, ya. Ruhul hayat, ya. Ruh, ada ruh, ruh hidup, ruh ya qazatnya ditarik sama Allah. Lihat orang kalau lagi tidur, ngerti enggak? Bisa enggak diajak ngomong? Enggak bisa, walaupun dia bangun. Lu mau ke mana? Mau ke situ. Mau ke mana? Mau ke situ, jalan. Mau ngapain ke situ? Gua mau duduk aja. Iya. Pas udah bangun ditanya, lu tadi mau kemanain ke situ? Kemanain ya? Ngigo. Ngigo tapi jalan. Ada yang pernah begitu? Banyak, ya. Ini tukang ngigo nih. Ya, jadi kalau begitu ruh pada manusia ada dua. Ada ruh, boleh kita namakan ruhul yaqazat, ruhul hayat.
Jadi ketika enggak tidur berarti ada dua tuduhnya, ruhul yaqazat, ruhul hayat. Ketika lagi tidur tersisa ruhul hayat, ruhul yaqazatnya dicabut. Itu yang tarik ruhul yaqazatnya Allah, ditarik. Entah kalau mau bangun dipindahin lagi. Makanya ada orang yang semua ya, ketika tidur mati semua. Ya, ditarik ruhul yaqazatnya, terus lagi tidur ditarik lagi ruhul hayatnya. Bangun tidur enggak ada apa-apa. Bangun tidur mati. Tapi umumnya pemahaman yang masyhur adalah manusia itu punya satu ruh. Ya, jadi ada dua pendapat. Ya, umumnya yang masyhur pendapat bahwasannya manusia itu mempunyai satu ruh. Wa ya'lamu ma jarahtum, dan ia mengetahui apa yang jarahtum, apa yang kasabtum kamu usahakan. Binnahari, di waktu siang. Allah mengetahui apa yang kamu usahakan di waktu siang. Summa yab'atsukum fihi, kemudian Allah bangkitkan kamu, maksudnya Allah bangunkan kamu. Fihi, padanya, ainahari, di waktu siang. Biradi arwahikum, dengan mengembalikan ruh-ruh kamu. Allah bangkitkan, Allah bangkitkan kamu di waktu siang dengan Allah kembalikan ruh-ruh kamu. Dikembalikan ruhnya. Nih, kalau ikut, kita ikut pendapat yang pertama, manusia ada dua ruh, ruhul yaqazat, ruhul hayat. Nah, dikembalikan dua-dua ruhnya. Ruhul yaqazatnya dikembalikan. Liyukdo ajalun musamma, supaya ya disempurnakan ajalun, akan ajal, umur ya, musamma, yang telah ditetapkan. Huwa ajalul hayati, yaitulah masa hidup, ajal hidup, masa hidup. Summa ilaihi marji'ukum, kemudian kepadanya tempat kembali kamu, kepada Allah. Bil ba'si, dengan dibangkitkan. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna, kemudian ia beritakan kamu dengan apa yang kamu telah lakukan. Ya, nanti di akhirat, yaumul ba'si, dibangkitkan, kemudian nanti akan diberitakan kepada kamu siaran ulang apa yang sudah kamu lakukan di waktu di dunia. Fa yajzikum bihi, lalu ia membalas kamu dengannya, dengan amal itu dibalas. Dibalas amal. Ya. Fa yajzikum, dibalas. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Sudah menjadi biasa ya, orang yang bekerja, yang berusaha baik ya hasilnya baik, berusaha buruk hasilnya buruk. Kamu belajar dengan sungguh, belajar mau ujian, belajar sungguh-sungguh mau ujian, insya Allah, insya Allah
nanti kamu akan dapat hasil yang bagus. Tapi kalau kamu mau ujian enggak mau belajar, ya enggak mau belajar, nah hasilnya enggak bagus. Begitu pula kita hidup di dunia, kalau kita berbuat amal baik, amal bagus, insya Allah nanti akan dapat balasan yang baik, yang baik, yang bagus, surga. Tapi kalau melakukan amal yang buruk, ya, nanti balasannya ya buruk. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu sulusuluna wa hum la yufarrituna. Wa huwal qahiru, dan ya Allah yang maha kuasa, musta'liyan, yang mengatasi, fawqa ibadihi, di atas hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafazatan, dan ia mengutus, yursilu arsala, yursilu, ia mengutus atas kamu hafazatan, akan malaikat hafazah, hafazatan, hafizun, hafizoni, hafizuna, hufazun, hufazun, hafazatun, jama isim fa'il ya. Yang ini maksud hafazo, para penjaga, mala maksudnya apa? Malaikatan, malaikat. Allah mengutus, ia mengutus, Allah mengutus kamu, kepada kamu akan malaikat hafazo. Malaikatan tuhsi, ia menghitung, a'malakum, akan amal-amal kamu. Jadi Allah punya petugas untuk menghitung amal kita. Ini itu, Allah punya petugas untuk menghitung amal. Petugasnya malaikat. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffatu, sehingga apabila datang kepada salah seorang di antara kamu oleh kematian, tawaffatu rusuluna, tawaffatu wa pikiratin tawaffahu, sama artinya, sama apabila datang kepada salah seorang kamu oleh kematian, maka rasul-rasul kami akan mewafatkan dia, mencabut ruhnya. Jadi kalau udah datang kematian, dicabut, tawafathu rusuluna, maka rasul-rasul kami akan mencabut nyawanya. Tawafathu itu mewafatkan, mencabut. Jadi kita meninggal, itu yang cabut ruh kita adalah malaikat atas perintah Allah. Jadi bukan Allah yang cabut, bukan, tapi malaikat, perintah Allah. Ini jadi pelajaran buat kita, hendaknya kita juga punya anak buah. Allah aja punya anak buah, Allah punya anak buah, malaikat anak buahnya, hambanya. Cabut, malaikat yang cabut. Jadi artinya kalau kita kepengen lancar semua, pada anak buah. Yang mana anak buahnya yang patuh? Malaikat patuh. La yahsunallah, enggak pernah maksiat kepada Allah. Al malaikatu al muwakkaluna, para malaikat yang diwakilkan, biqabdil arwahi, dengan mencabut ruh-ruh, mencabut ruhnya. Wahum la yufarrituna, dan mereka para malaikat itu tidak melakukan, ya,
tidak melalaikan tugasnya. Yukassiruna, mereka tidak lalai fima yu'maruna bihi, pada apa yang mereka diperintahkan. Jadi mereka enggak lalai itu apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan suruh cabut nyawa. Jadi kita mau lari kemana pun kalau memang waktunya dicabut, nyawa kita tercabut. Ini kita ini sudah ditentukan ruh kita kapan dicabut oleh malaikat atas perintah Allah, sudah tertentu, sudah termaktub di Lauhil Mahfuz. Ya. Ntar yang cabut malaikat perintah Allah, malaikat ini dia udah waktunya udah sampai nih, sampai cabut, cabut, siap, perintah laksanakan. Jadi jadi nggak usah khawatir, tenang aja. Emang waktunya mati mati. Ada orang yang badannya seger banget mati. Ada orang udah lemah banget, belum mati juga. Ah, siapa yang sakit, siapa yang mati duluan? Banyak yang begitu. Iya. Ada seorang lagi sakit, sakit. Iya. Jadi dia ipar-iparan. Iya. Apa namanya, besanan, ya, besanan. Besannya lagi sakit. Iya. Besannya yang satu, maksudnya besan-besan gitu. Anaknya kawin sama anak-anaknya. Besannya lagi sakit. Yang seger mati. Yang nengokin mati duluan. Masya Allah. Kita enggak tahu tuh siapa yang duluan. Allah. Begitu pula sakit. Itu semua kehendak Allah. Semua. Kehendak Allah. Allah punya kehendak. Apa ada di sini kita yang bisa menghindar dari sakit? Ada enggak? Kita enggak mau sakit flu. Setiap tahun kan ada aja flu tuh. Pokoknya gua kalau udah meriang-meriang dikit gua minum obat. Itu alhamdulillah hilang. Tapi ada satu keadaan, satu saat kita minum tuh obat. Namun yang meriang dikit tapi masih sakit aja. Pernah enggak begitu sih? Nah, artinya apa? Kita enggak bisa menghindar takdir Allah. Jadi enggak usah khawatir. Jadi jangan pikirin mati. Jangan pikirin mati. Pikirin apa yang bekal, apa yang harus kita miliki setelah mati. Perbanyaki bekal kita dari sekarang. Masya Allah. Ya Allah. Ini enggak usah khawatir mati, jangan pikirin mati. Ada orang pikirin mati jadi bingung dia. Ya ntar gua mati, ntar gua mati. Enggak usah bingung. Tenang aja. Semuanya qadarullah, semuanya takdir Allah. Yang penting apa yang Allah perintahkan kerjain, apa yang Allah larang tinggalin. Itu yang Allah minta. Insyaallah kalau kita melakukan itu, Allah cinta. Ada orang patuh banget sama kita, patuh banget sama kita, enggak pernah bantah-bantah. Kira-kira kita sayang gak sama dia itu? Sayang. Apalagi Allah. Ya, apalagi Allah. Nah, kalau udah disayang sama Allah, ya Allah, ya. Masya Allah. Bisa dipanjangin umurnya, bisa pendek umurnya, tapi panjang umur namanya. Walaupun sudah meninggal dunia,
tapi namanya masih tetap berkenan di hati setiap manusia. Imam Syafi'i kan umurnya enggak panjang. Imam Ghazali umurnya enggak panjang, tapi hampir sekarang masih berkenan. Masih berkenan. Jadi jangan khawatir tuh umur kita panjang pendek, tapi mau berdoa silakan aja. Yang kita pikirin ini supaya bagaimana umur kita panjang walaupun kita sudah meninggal. Bagaimana caranya? Banyak berbuat kebaikan. Banyak berbuat kebaikan. Waf'al khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kamu kebaikan, niscaya kamu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Yang jahat jangan berbuat. Pikirin itu. Kan kita kan pengen begitu semuanya ya. Pengen umur panjang enggak? Tapi bukan hanya umur panjang, umurnya panjang, hidup panjang sampai 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Bukan itu yang paling pokok. Umur panjang yang mana? Yaitu ya, namanya walaupun sudah meninggal dunia, namanya tetap berkenan di hati setiap manusia. Panjang umurnya. Ya, syukur-syukur semuanya panjang, umurnya panjang, berkenan di setiap manusia, hati manusia. Ya, buat apa umur panjang? Umurnya panjang sampai 100 tahun, tapi mati, sebelum mati orang udah, orang enggak anggap ada. Wujuduhu ka'adami, adanya seperti tidak ada. Ya. Adanya seperti tidak ada. Lebih baik umurnya pendek, enggak panjang, tapi ketika sudah meninggal dunia dia tetap berkenang sampai ratusan, ribuan, bahkan abadal abidin, selama-lamanya tetap berkenang di hati. Seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali, terus berkenang. Tuan Syekh Abdul Qadir, terus. Dan saya yakin insya Allah sampai hari kiamat terus berkenan. Ya, tapi ya, ya mudah-mudahan semuanya panjang umurnya, ya panjang namanya. Amin. Jadi intinya di mana? Berbuat kebaikan. Jangan berbuat kejahatan. Baik diri kita sendiri, lebih-lebih kepada orang lain. Hindarkan itu. Kalau kepengen kita umur panjang. Summa ruddu ilallahi maulakum al-haqqi al-haq al-haqqa ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Summa ruddu, kemudian mereka dikembalikan, ayil khalqu makhluk, ilallah, kepada Allah, maulahum, Tuhan mereka, malikihim, malikihim, kepada Tuhan, kepada Allah, maulahum, Tuhan mereka, malikihim, yang memiliki mereka. Jadi kita ini milik Allah, ya. Al-haqqi, ya. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, Tuhan mereka yang maha hak. As-sabiti, ya. Al-adli, yang tetap, yang adil. Liyujaziyahum, supaya Allah balas mereka. Ala lahul hukmu, ketahuilah miliknya lah ketetapan itu. Al-qada'u nafizu, ketentuan yang berlalu, ya. Yang tembus, ya. Fihim, pada mereka. Wa huwa asra'ul hasibina, dan dialah yang paling cepat yang menghisab.
yuhasibul khalqa kullahum, ia menghisab akan makhluk seluruh mereka. Fi qadri nisfi naharin min ayamid dunya, Allah menghisab makhluk seluruhnya pada sekedar setengah hari dari hari dunia. Min ayami dunia, li hadisin bizalika, karena ada hadis sebagai demikian, dengan demikian itu. Jadi Allah menghisab seluruh makhluk minal awal ilal akhir cuma setengah hari, harinya hari dunia. Setengah hari, kalau setengah hari berarti berapa jam? Setengah hari berarti 6 jam ini ya. Dari jam 6 pagi sampai jam ya, sampai jam 12. Cuma 6 jam. Setengah hari. Bukan satu hari, setengah hari. Cuma 6 jam. Allah kok pakai waktu? Oh, begitu pertanyaan kan begitu. Ini pelajaran buat kita bahwa semua itu ada yang namanya ikhtiar. Ada yang namanya usaha. Kita mau pintar mesti ada usaha. Mampu saja kalau Allah pengen lakukan enggak pakai waktu. Mentar kita enggak berpikir. Nah kita pun begitu, mau pinter nih kita usaha. Biar capek. Kita ngaji kayak begini, capek gak nih? Capek gak ngaji? Capek. Apalagi bulan Ramadan, capek. Masya Allah. Masya Allah. Capek, sengajain capek. Nah, kemarin saya umroh. Ya bulan Ramadan. Benar kata Nabi, umroh dalam bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi. Itu resminya sama travelnya dua. Saya tambahin satu jadi tiga. Saya jalan aja dah. Saya jalan aja. Sengaja saya capekin. Sengaja saya pengen capekin. Ada tinggal dua hari, Jumat sama Sabtu. Sabtu berangkat pulang. Jumat saya berangkat aja. Saya mau capekin. Biarin capek, biarin. Jadi umroh dari habis Isyraq sebelum jam 7 sampai jam 2. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana enggak mau ningkring jalan habis itu? Sengaja dicapein. Kayak kita sama kayak begini pun, kita ngaji capek, belajar kamu tolong capek, tapi nanti hasilnya insya Allah manis. Nggak ada hasil itu duluan. Ya apapun hasilnya nanti belakangan. Belakangan. Ada yang duluan capek juga belakangan. Apaan? Ngutang. Belakangan capek juga. Bayar juga. Kan ada sekarang haji ngutang ya. Umroh ngutang. Pulang-pulang yang bingung. Sama juga tuh bayaran itu. Bahkan ya. Jadi Allah menghisab makhluk seluruh mereka pada kadar setengah hari daripada hari-hari dunia, karena ada hadis dengan demikian itu. 6 jam lagi. Artinya apa? Semua ada ikhtiar. Ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar. Kasab.
kasab-kasab usaha. Ngaji, belajar, mutolaah, belajar, mutolaah, belajar. Mutolaah, muzakarah, mutolaah, muzakarah, mutolaah, muzakarah. Paksain. Mutolaah, muzakarah, mutolaah, muzakarah, mutolaah, muzakarah. Jangan gengsi, jangan malu. Kadang kita gengsi mau tanya sama teman, gengsi ya. Mana mau pinter kita begitu. Kadang malas mau mutolaah, malas. Mau tidur mulu. Jangan. Entar ini santai-santai entar kau dah. Ya, udah tinggi itu yang lain udah jadi kiai lain lagi dan. Sekarang masih ini terus belajar, belajar. Belajar, belajar, belajar. Belajar. Capekin, capekin. Capekin. Dulu badan saya 40 beratnya. 40 saya. Kurus banget. Sampai saya ngeliat foto saya enggak kenal ini siapa ya. Oh iya loh. Dirinya sendiri enggak tahu. Sampai begitu dulu. Saking kurusnya. Iya, saking kurusnya tidurnya dikit. Yang namanya siang enggak pernah tidur, Ustaz. Tidur siang enggak pernah. Paling ketiduran. Tidur enggak pernah. Iya, nggak pernah dia siap. Pas sudah nikah aja baru itu beda dah beda. Jadi harus dicapein, dicapein diri kita. Nggak usah takut mati, ntar mati. Mati belajar, mati surga nggak? Surga. Ya Allah. Keramat gitu. Keramat, keramat nih, kubur keramat nih. Ini bocah ini keramat ini. Iya, lagi ngaji mati. Sekarang kan begitu ya, kuburan keramat. Masya Allah. Itu kayak saya punya teman meninggal dunia lagi ngaji, guru saya doain sampai nangis-nangis. Masya Allah. Itu baca kitabnya Masya Allah, hebat banget. Dia abang kelas saya, dia baca Fathul Mu'in. Waktu itu dia baca Fathul Mu'in, saya baca Kasih Patuh Saja. Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadurru'an wa khufyatan lain anjana min hadhihi lanakunanna minal syakirin. Qul katakan. Sampai sini dulu ya.